Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dia. Ini pertama kalinya saya memegang ambang atau belalung atau manduk kerja atau parang kerja zaman dahulu. Nah, ini ada benar-benar tua, benar-benar mandau kerja atau belalung ya, orang sebut sini atau di Kalteng ambang sebutannya. Ini benar-benar mando zaman dahulu sekali. Ini masih ori mas ya? Iya, terawat. Masih terawat, masih orisinil. Ya ada rambutnya di belakang sini. Ada pisaunya juga. Gagangnya seperti ini ya. Ini dari kayu apa gagangnya ya? Gagangnya sederhana ya. Seperti ini. Entah dari kayu apa, ini ada bekas dari apa yang namanya ya, ini mungkin bekas rambut atau apa. Ini benar tua, sudah lama. Ini ada lubang sampai di sini, bisa juga dimasukin rambut. Tapi ini unik, yang paling unik adalah bilahnya tadi. Nanti kita akan lihat bilahnya ya. Nah, ini seluruhnya kita akan perlihatkan. Kumpangnya dulu, sarungnya ini seperti ini. Ini entah menggunakan kayu apa, sepertinya kayu gerunggang ya. Tuh ada tambahan hiasan di sini dari tulang sepertinya nih, tanduk ya. Ada koin di sini, koin lubang. Tidak ada tempusarnya, tapi diikat seperti ini aja ikatannya. Tempusarnya tidak ada, ikatannya seperti ini. Di tengah-tengah juga biasa iketannya ya, karena ini memang benar-benar untuk bekerja. Sedikit hiasan-hiasan aja, ada tanduk di sini. Nah, sekarang kita akan lihat bilahnya ini unik guys. Aku baru pertama kali lihat megang mando kerja. Seperti ini mando zaman dahulu ya, mando ambang atau belalung, orang kali ini orang benuk bilang. Ini modelnya pancungnya cuma seperti ini, kecil ya, kayak pedang-pedang Arab ya, seperti pedang Arab yang mancung begini. Nah, depannya lalu di sini lebar. Ini panjangnya lebarnya 5 cm guys. 5 cm di sini. Lalu mengecil di sini dan tebal 9 mili. Nah, ini tebalnya 9 mili, guys. Ini tebalnya 9 mili. Sangat ciam, sangat cantik banget. Dan berkolong di belakangnya. Belakangnya berkolong di sini. Bercepung ya, kolong itu kalau diasah begini dia akan terkena dari ini dan pinggirnya sini aja, pinggir-pinggirnya sini. Ini ada bekas asahannya, kanan kirinya aja yang kena, karena ngasahnya dia mungkin datar ya, rata begini, jadi yang kena di sini. Ini sangat cantik sekali mando kerja ini, tapi ini mando kerja tua, ambang tua, sulatnya juga sulat ala kadarnya seperti ini ya, model tuh seperti ini. Panjangnya 50 cm sepertinya, atau kurang, saya lupa tadi. Panjangnya 45 guys, panjangnya 45 cm ya. Panjangnya 45 cm dan beratnya 300 atau 400 gram. Hampir setengah kiloan ini. Kalau dengan total semuanya kurang lebih enggak sampai 1 kilo. 600 mungkin, 600-700 gram. Jadi ini sangat cantik sekali ya. Kalau kita pakai, belautnya juga masih utuh.
lihat ini ya, tambang tua, bilah kerja tua, parang tua, sangat lebar. Ini untuk nebas-nebas kayu besar, pohon besar itu juga mumpuni. Ini juga masih tajam nih, masih terawat lah padangnya, masih terawat sangat bagus sekali. Oke, bagi yang minat mando ini dipersilahkan komen, dipersilahkan kontak WA di bawah ini ya. Ini jelas-jelas mando yang sangat tua, sangat ambang, yang baru pertama kali saya memegang mando atau parang ambang ya, atau belalung atau mando kerja pada zaman dahulu. Ini dari Dayak mana saya nggak tahu ya. Kalau ada yang tahu ini dari khas ukiran mana, silahkan komen. Saya tidak mengetahui ini yang mengukir dari Dayak mana. Saya tidak hafal. Saya pernah lihat ukiran seperti ini tapi tidak menyerupai ya, tidak hampir tidak sama lah. Tidak ada mata pisaunya. Seperti itu belah. Oh iya, ini belawetnya juga belawet anyaman lama, menggunakan model biasa ya, karena ini memang diperuntukkan untuk mando kerja gitu. Jadi zaman dulu menganyamnya anyaman yang biasa saja, tapi ini mungkin sudah tali tambahnya ini sudah ditambahin kalau ya. Jadi itu ya, semoga kalau ada yang berminat silakan komen dan kontak WA. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita, menambah referensi kita, menambah pengetahuan kita tentang mando-mando dan budaya Dayak pada khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.